Semprotin semuanya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita lihat kita yang paling lihat. Bagus. Dari Sarah. Sarah, mana Sarah? Angkat tangan. Ini. Oh, itu Sarah. Sarah. Ini dia hasil dari Sarah. Coba kita lihat. Bagus, Sarah. Bagus, tepat ya. Wah, sering dia ngeliatin kumisnya Mr. Limbat nih kayaknya nih. Sekarang Kinan. Mana Kinan? Kumisnya kegedean tuh. Iya, kayak Pak Raden jadinya. Tapi ini Mas Limbat kalau nggak pakai kumis beda ya, aneh ya. Siapa ini lagi itu, Vi? Mega, oke. Okay. Opi. Ya Allah ini. Masa kumis di bulu hidung, Pi? Bulu hidungnya kegedean itu, bukan kumis. Laras. Oke. Okay. Ratu Dewi. Ratu Dewi. Oke. Okay. Okay. Dan Uti. Oke. Okay. Berarti secara konsentrasi Super Gelis memang hebat. Tapi dari tadi yang jatuh-jatuhan itu cuma Uti doang. Berarti Uti bakal dapat hukuman. Tapi Uti sama Opi juga nih kita hukum karena Opi penempatan kumisnya tidak benar. Ya Upi, Upi lagi. Opi sama Uti maju ke depan. Kan kau kami pusing kau. Pusing kau. Sini. Hukumnya nanti dulu. Oh, gitu. Pokoknya Uti ya sama Upi akan kita hukum di eksperimen berikutnya. Oke, okay, mau tahu seperti apa hukuman Uti? Jangan kemana-mana, tetap di Boom! Dia udah mau ngambil alih kejar kita lagi. Kita mau nanya-nanya tentang dong lagu kalian nih. Lagu kalian yang paling baru selain Au Au itu apa? Kita sempat nge-recycle lagu Hip Hip Hura. Ya, ya. Hip Hip Hura Hura. Aku jatuh dari angkot. Bukan dong, bukan kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong lagu yang Au Au itu kan apa namanya bertema tentang anak-anak SMA gitu. Iya. Seputar anak-anak SMA, balik ke anak SMA nih. Kalian waktu SMA tuh tipe cewek seperti apa sih? Tipe cewek lugu. Lugu-lugu dan takkan mendua. Suka nyantai kak? Waktu SMA ada yang suka nyantai kak? Nggak pernah? Master Limbat pernah nyontek waktu dulu SMA? Pernah? Oh pernah, pastinya. Kenapa nyontek? Master Limbat SMA juga? Iya, SMA juga. Tapi tahun berapa gue nggak tahu SMA. Iya, tahun berapa Master Limbat? Oh, pam-pam, dia mau ngomong, samperin. Lu sih pakai nanya, gue jadi harus translatein nih. Berapa? Umur berapa? Tahun berapa? Oh, SMA-nya 87 katanya. Waduh, 87 saya baru lahir. Oh, di SMA kita dia anak muda zaman sekarang banget ya. Ya udah, sekarang kita karena ngomongin tinta, kita mau bermain dengan tinta ajaib. Wow. Ajaib apa sih tintanya? Tinta. Kalian kan kalau anak SMA kan pasti kalau perpisahan suka coret-coret ya, tangan tangan. I miss you guys. Gitu-gitu kan. Sekarang kita akan bermain dengan tinta, oke? Oke. Mas Limbat main dengan tinta? Oh, sip. Kita ke meja eksperimen. Aku tinta kamu. Cinta. Oke, sebelum main eksperimen kita kasih dulu baju-baju. Apa itu, Heng? Ngapain? Aku mau mandi. Mandi dari kalau mandi buka baju dong. Baju. Oke, pakai baju di sini Super Gelis, Super Gelis. Semuanya tahu. Semuanya dong. Semuanya. Yang kalian menanti hukumannya. Semua pakai bajunya terus dikancing. Tadi siapa yang kalah? Opi. Yang kalah Opi sama Uti. Opi duduk di depan sini. Uta. Uti sama Opi. Kenapa ya? Benar. Oh, Kak Raffi seneng banget sih. Kak Raffi kena tangannya. Ini tebus kena bajunya kan ntar. Kalau pikir kalian juga, kalian juga kena. Semuanya kena, Fi. Sini, kamu sini. Kamu sini semuanya. Nah. Udah. Oke, posisinya udah siap. Kalian harus mencuci baju kalian yang kotor sampai bersih. Oke? Okay? Yeah. Silakan dicuci Opi. Sabunnya mana? Ini sabunnya ada di samping.
Iya. Kenapa? Tawan nih, mana yang suka nyuci di rumah nih? Oh, belum dibuka ternyata alamat. Alamat. Omelin. Kamu gimana sih cara nyuci sih cewek gimana sih? Aku enggak ngerti. Gimana sih ini? Udah satu aja buka. Seneng banget. Seneng banget ya. Berarti. Enggak apa-apa, Pi. Jadi enggak usah pakai. Lah lu bukan nyuci baju, cuci badan lu. Lu kayak lagi mandi. Baju lu cuci. Ayo semangat, semangat. Ini eksperimennya akan dipimpin oleh Pam Pam karena dia mantan TKI, dia kalau dalam urusan mencuci dia hebat. Oh luntur, ternyata nggak bisa hilang ya. Penjelasannya pada didudukin sama si Opi. Pinter bener lu. Panjang iya. Ayah sendiri, nyuci sendiri. Tadi yang mereka kena itu tintanya adalah tinta asli. Itu tinta asli? Tinta asli, tapi tinta mereka bukan yang asli. Kok pada hilang semua sih tuh? Oh iya, coba kita kenain lagi tintanya. Coba kamera lihat deh ke teman-teman Super Girlies yang selain Opi sama Uti. Mereka enggak pada hilang ya? Tuh. Apa? Hilang? Coba nih, kita semprot lagi. Crut crut crut. Crut crut crut. Ini yang beneran, ini yang beneran. Crut crut crut. Ini yang beneran, bohongan. Ini yang bohongan dong. Ah, bohong. Beneran. Crut 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 crut. Langsung aja Pi, kita hilangin Pi. Berarti saya salah nih Opi, Uti, kirain tadi tintanya palsu, ternyata beneran. Nah, kalau enggak punya udah kena biru-biruan. Ini dicampur apa sih? Mau tahu cara ngilangin tinta yang palsu kayak seperti apa? Hah? Ini dia. Nih. Cara ngilangin tinta yang palsu. Nih. Oh. Semprotin semuanya. Hilang. Nih, siapa lagi yang mau dihilangin? Siapa lagi yang mau dihilangin? Ya, sekarang kamu. Ya, habis. Ya, habis. Habis. Satu lagi. Ada satu lagi. Habis. Opi, habis. Gimana dong, Opi? Ya, ya. Oke, pemirsa. Karena habis, sampai bertemu lagi minggu depan. Oke. Okay. Udah habis ini. Apa? Oke. Okay. Ini habis. Kenapa tinta yang kedua ini bisa hilang dengan udara gitu aja? Kenapa? Karena sebenarnya tinta yang kedua ini adalah indikator asam basa. Jadi tinta palsu. Gitu. Oh, jadi kalau indikator asam basa itu kalau kena CO2 hilang tintanya, pudar warnanya. Oh. Gitu. Tepuk tangan dong. Ternyata kita di sini bukan tanya-tanya aja ya, tapi bisa belajar juga ya. Jadi kalian kalau mau nyontek pakai tinta itu aja. Kalau selesai hilang sendiri nanti. Iya, tapi Opi sama Uti lagi apes aja lu berdua. Makanya lain kali kalau main jangan kalah. Bibirnya bintik-bintik. Aku jadi punya mata. Ya udah, kayaknya udah 1 jam selesai kita main sama. Tolong jawab. Kenapa? Ya udah, enggak apa-apa. Kalau mau hilang. Kalau mau hilang nanti di episode berikutnya ya. Iya, iya. Mau tahu seperti apa hilangnya? Tetap saksikan Boom.